Bapak kami singa di Baskin Raja Surga Langgan kami Lalu Bapak Man Bandu oh Tuhan Sebab kami ke Bapak kami si melias Bapak sila pernah nadingkan kami Bapak si ngerana man kami Marilah kami kerina si latih dengan beraten. Aku mahan pengading man bandu Ibas kendelen ati kami Ibas kegogon pusuh perhatian kami reh kami man bandu o Tuhan, ngendesken ngampeiken krina kecedan ati kami, nusur kuasa kesahan sibadia demi pusuh perhatian kami, gelah ibas kami tadingken kemahendu pertua emeritus kami enda, tetap kami megegeh, ngasup kami dalankan bagi singena atendu, kentisi nareti kami magikan seda bagi nibas katahandu nari, kam sing ranaman kami, pakai kendu kemahendu, ibas gelar Tuhan Yesus, Allah kendu pertonton kami. Amin. Ibas 2 Timotius 4 Ayat 6 sehku ayat waluh Iogeken kami man banta. Tapi aku ngoseh paksana i Ngoseh paksana aku nadingken kegeluhken doni enda. Ngoku ku pala palai asa ngasupku ibas perlumbaan e. Ngoseh aku ku garis batas janah ngo ku cikap kini teken e. E maka genduari gosikap sikap pemerai kemenangan e. Guna iendesken desken man bangku. E merudang rudang kegeluhan si breken Tuhan. Hakim si adil si brekena man bangku ibas wari e. Janah pemere e labo man bangku saja tapi pe mankrina kalaksi nimai kerehena alu erkeleng ate. Endam kata dibata, sijadi renung entah, juah man membantu keluarga, toto pengharapan kami, tetap ibas kini teken si paguh, sebagai sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, karena hanya imanlah yang membuat kita mampu melihat Kehidupan abang tidak hanya sebatas jasad yang terbaring di hadapan kita, tetapi ada sambutan ilahi yang menganugerahkan kepadanya mahkota kehidupan, sehingga kita hanya, tidak hanya melihat jasad yang terbaring kaku, tetapi ada kehidupan yang luar biasa yang diberikan. Allah yang sudah dilayani pertua emeritus kita selama Dia hidup, dan ini juga menjadi penguatan bagi kita sebagai orang yang beriman. Keterpisahan kita saat ini hanya sementara, dan saatnya nanti kita akan dipersatukan dengan semua orang-orang yang kita cintai di kehidupan keabadian yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi orang yang mengasihinya. Baginda kangepe si igejapken Paulus ibasia ndalani kegeluhenna. Maka sepanjang kehidupannya dia sudah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun ketika dia melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dia hadapi, tetapi tantangan itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengurangi semangatnya untuk terus melayani Tuhan, dan sampailah dia ke sebuah pengakuan iman yang dikatakan melalui suratnya ini. Dia mengatakan aku ngusuh paksana i persembahkan, ngusuh paksana aku nadingkan kegeluhan doni endah. Memang kita tidak tahu waktu, tempat, dan bagaimana cara seseorang akan meninggalkan Tuhan. Mungkin kepergian emeritus kita sungguh mengagetkan kita. Karena di saat-saat kita melihat sukacita begitu luar biasa, berjalan bersama keluarga, menikmati keindahan alam yang diberikan oleh Tuhan, itu kami simpulkan bahwa itu adalah keadaan sehat, kuat di dalam Tuhan. Dan kemarin juga dia akan, Mama Moren mengatakan, kami makan di Kartini, Luar biasa, abang bisa menghabiskan ikan yang begitu besar, dan ini juga melambangkan bahwa dalam situasi yang sehat sebenarnya, walaupun saat-saat yang tidak kita sangka, saat-saat yang kita tidak duga, pertua emeritus kita meninggalkan kita. Itu semua harus kita respon juga dengan iman, bahwa inilah saat yang tepat, dan kami membayangkan mungkin inilah gambaran hadiah kemenangan bagi abang ketika terus bertahan, berjuang melawan sakit penyakit yang dia hadapi, dan dia bisa menikmati sukacita bersama keluarga. Itu juga mungkin hadiah kalau karo kata kena eh, upah kini geng baci dengar, inana mina, keriahkan ras keluarga, amin. Tapi kita keluarga mungkin baci jadi, eh, jadi sadar kenangan dari di sisi lain menyenangkan, tapi di sisi lain ini juga yang membuat duka yang lebih dalam lagi. Kok sekarang Tuhan, kok saat dia sehat Tuhan, kok bukan saat kritis. Dia dipanggil, kan begitu ya? Tapi kita tidak mengetahui waktu, tempat, dan cara bagaimana Tuhan memanggil kehidupan kita dari dunia ini, dan kita tidak pernah memberi sebuah kesimpulan bahwa cara yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat untuk dipanggil oleh Tuhan. Kami sering mengatakan, supaya kita tidak merasa waktu yang tidak tepat ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kita bisa juga berefleksi tentang kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, bahkan kehidupan Yesus sendiri, bahwa cara kepergiannya meninggalkan dunia ini sungguh dengan cara yang tidak wajar, saat yang sangat tidak tepat menurut akal manusia, tetapi... Itu tidak mengurangi makna bahwa hadiah mahkota sudah disediakan bagi Yesus Kristus, dan kita percaya itu juga yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, kata kena, maka engkau kupala palai asa ngasupku, engkau kuci kepkini teken e eh, seku ujung. Nah. Ras endem pe jadi sada pergegeh bantah, banta sebab adik kami erban kesada kesimpulan labo soal cara labo soal tempat labo soal waktu nintandai tapi soal bagaimana kita menghadapi kematian itu peristiwa Yesus disalibkan dia ditemani oleh dua orang di sisi kiri dan sisi kanannya yang satu mengatakan, "Jika engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami." Tetapi satu sisi di sampingnya mengatakan, "Jika engkau masuk kerajaan Allah, ingatlah kami." Lalu respon Yesus sangat luar biasa, "Hari ini engkau dan aku ada di pirdaus." Jadi sebenarnya di sini juga ada anugerah yang sangat luar biasa. Tuhan tidak memperhitungkan semua kesalahan-kesalahan dosa-dosa manusia. Tapi yang Tuhan perhitungkan adalah bagaimana kita mengakhiri hidup ini, dan saya seringkali juga berefleksi kebahagiaan orang yang sakit karena orang yang sakit akan terus menjadi topik-topik doa syafaat, berbeda dengan orang-orang yang sehat. Mungkin bukan saja tidak dirinya, apalagi orang lain yang mendoakannya. Eh, maka kami, Pertua Emeritus, Ta, Selama dia sakit begitu banyak doa-doa yang kita panjatkan. Sehingga kehidupannya sungguh dikelilingi oleh doa-doa. Sungguh dilingkupi oleh doa-doa. Dan kita imani, kita percayai. Bahwa doa-doa kita juga yang mengantarkan dia dengan imannya. Kepada sang pencipta, sang halik hidupnya. Yang sungguh luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius kepadaku sudah disiapkan mahkota kehidupan. Eh maka kami harus mengganti katakan kami bahwa ketika orang yang beriman itu meninggal dunia di sana sebenarnya dia masuk ke tahap kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan yang ada di dunia ini. Sehingga seringkali kita katakan sudah dipermuliakan. Sudah dipermuliakan dan kata sudah dipermuliakan itu juga sebenarnya tidak hanya sembarangan kita untuk mengucapkannya tetapi kata dimuliakan itu tidak terlepas dari apa yang kita lihat yang dilakukan yang dikerjakan oleh orang yang dipanggil oleh Tuhan itu kalau tidak salah kami tadi melihat bahwa abang ini sudah 29 tahun ya masa kerjanya sebelum emeritus sebagai serayan Tuhan. Ini dari sejak muda sudah melayani Tuhan. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan yang luar biasa kami lihat bagaimana abang ini membangun keluarga ini dan menetapkan dasar iman yang kuat. Turangku kami menjadi pengurus di PJJ. Permen kami Bastanta dan juga Egi menjadi guru KAKR dan bagaimana Bastanta didorong terus sekolah teologi. Ini adalah suatu impian orang yang beriman. Kalau dari segi ekonomi, dari segi kemampuan, mungkin abang bisa saja menyekolahkan Bastanta kemana saja. Tapi mungkin bukan itu mimpi abang sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Iman itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Ini yang saya lihat bahwa Abang ini mempersiapkan keluarga ini sungguh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan, dan tidak ada keindahan yang luar biasa selain sekeluarga sehati sepikir melayani Tuhan. Dan ini kami rasakan juga bagaimana pujian-pujian orang terhadap Mama kami dulu selama dia hidup, ketika... Kami sudah ditabiskan tiga orang menjadi pendeta. Orang melihat sisi lain bukan dari segi materinya, tapi ada kemuliaan surga yang kami lihat di keluarga Andu. Katanya kan gitu ya, itu juga yang kami rasakan di keluarga ini. Dan hari ini memang kita sudah melihat bahwa pertua emeritus kita sudah dimuliakan oleh Tuhan, tetapi sebagaimana surat... Paulus kepada Timotius supaya Timotius melanjutkan pelayanan yang sudah dijalankan, yang sudah dimulai oleh Paulus. Dan ini juga mungkin yang dipesankan oleh pertua emeritus kita buat Egi dan Bastanta dan juga turangku kami. Bagaimana melanjutkan pelayanan ini? Bagaimana terus Membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, include di dalamnya kami melihat bahwa pertua emeritus kita tidak menginginkan kita berlarut-larut dalam kedukaan. Dia tidak menginginkan kita untuk meratapi hidup. Tapi, bagaimana kita harus bangkit dan boleh lebih tajam lagi? Insting rohani kita setelah pertua emeritus kita tidak ada lagi, karena mungkin selama ini, apapun masalah kita, apapun kerinduan kita, kita bisa berbicara kepada emeritus. Dan mungkin, kalau saya melihat sosok abang ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh tepat cepat tidak banyak berbicara dan tidak ada neko-neko artinya ketegasan yang ada pada dirinya itu itu mungkin yang mau dia tanamkan bagi turangku dan juga permain kami sehingga tidak menjadi pribadi yang lesu, lemah dan loyo tapi menjadi pribadi yang tangguh, dengan itu juga ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan mengambil tulang punggung keluarga itu, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang bisa tegak berdiri dengan tulang punggung kita sendiri. Ada proses pematangan yang luar biasa di sana, jadi Paulus mengatakan kepada Timotius kuasailah dirimu kuasailah pikiranmu lanjutkanlah pelayanan yang sudah dimulai artinya di sana bahwa kita tidak bisa duduk diam dan termanggu-manggu tidak bisa duduk diam dan meratapi nasib tetapi move on bangkit sebagaimana janji firman Tuhan bahwa Allah yang ada di sorga akan menjadi bapa bagi janda dan anak yatim. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau saya berefleksi sedikit tentang kehidupan saya, ini khususnya buat permen kami, Bastanta dan Egi, kalian jauh lebih beruntung dibanding dengan Kila. Kalau kila umur tiga tahun, sudah tidak punya bapak lagi. Tapi kita melihat ada pemilihan Allah yang luar biasa, dan ini juga menjadi jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana dikatakan oleh Daud: "Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan Aku, tetapi Allah yang menyambut Aku, tetapi bagaimana kita?" Membuka hati kita untuk berserah lebih dalam lagi kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat rancangan Tuhan dan yang luar biasa. Kami melihat bahwa abang sudah membangun pondasi yang kuat, iman yang kuat bagi kalian. Jadi, dengan ini kami mau mengatakan bahwa... semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan nantikan pertolongan pertolongan Tuhan dan kami mengajak untuk melihat rancangan Tuhan yang ajaib walaupun pada saat ini bagi kita mungkin dunia terlalu gelap awan duka kita terlalu tebal untuk melihat cinta kasih Tuhan tetapi banyak kata-kata mutiara yang sering kita dengar di balik lebatnya hujan, di balik tebalnya awan, ada pelangi yang indah menanti kehidupan kita. Bagi kamu kami pe manduana dia akan kami. Adik kami selama ini dah kami uga luar biasa nakam returang resenina uga totalitas keleng ati si cidah kendu kekompakan si luar biasa sepe buat Beatrice Ras Aldo adi aku merenda pertama tempat kenzenda lo kak terbeda kena aku apa ikala enda rimpal apa ir sini aku kamu turang bagi maksudku bagi lalit sitik pe perbedaan bagi maksudku emang aku tak ngak kelakenda ih eh, sadengin bagi maksudku ya Siati kami katakan kami tentuna na eh, krinana Sada sisi kami mindai jadi sada keriahan geluh. Tapi ketika kita ditinggal oleh abang ini. Menjadi sesuatu yang eh, kehilangan luar biasa. Saya merasakan itu. Saya bisa membayangkan itu. Tapi inilah. Mari kita terima hal ini. Dengan iman ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Eh, maka man bandu duana akan kami. Tetap semangat melayani canah keleng atendu er permain keleng atendu reda er tentuna labanci i kurangi bahkan justru dilipat gandakan sebab mungkin selama ini kalau turangku kami kuat luar biasa mendampingi abang itu juga adalah karena topangandu berdua eh maka ulakam larut ibas ceda atendu sirbahan calaneli waktu du guna memperdiateken keluarga si Tadingken Abang Enda dan juga buat Aldo dan Betris tentunya kami juga merasakan kehilangan du. Mungkin kepergian Bapak Ndu juga sosok Mama Ndu ini menjadi pengayom kehidupan. Tapi kemarin sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan ini membawa kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Supaya kita semakin dewasa, semakin bisa saling menopang, saling mengasihi. Lalu bagai tentuna, latridah pagi abang enda, la nairas kita di tengah-tengah doni enda, adi tetap keutuhan, kekompakan, kese, ia kesekata endue, tetap terpelihara ibas kegeluhan enda. Bagai tentuna man keluarga sirih ikutan naripe, Adidah kami selama ini abang enda tuh tuh luar biasa, eh, maka secara pribadi aku uh, terlalu berat ngeluwaat setuna na nek kata enda, saja memang tugas lang kedekatan dah rasa Bang enda memang tuh tuh luar biasa, adi iya labo inenna situasi labo nenah isi kita adi memang kin salah kata kena salah adi tuh kin kata kena tuh eh hey, ketulusan yang sangat luar biasa sirbahanca tuhu-tuhu kita banci erdalan ibas kebenaran kegeluhan enda eh, jadi tentuna adida ngerana kita rasa berduka tentu semua kita berduka tapi marilah kita saling menguatkan di dalam doa kita mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan membangun cinta kasih di antara kita dan nantikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita karena abang sudah selesai perjuangannya baik pelayanannya di gereja dia sudah mendapatkan emeritus dia sudah menyelesaikan perjuangannya dengan setia walaupun ada sakit penyakit dia tidak pernah surut sedikit pun dalam pelayanan walaupun dalam rapat-rapat kami sermon-sermon kami mungkin ada kelemahan dalam tubuhnya dia ikut terus dalam zoom tetapi kalau memang sudah saatnya dia ganti cairan, saya leave dulu ya. Ini menjadi suatu kenangan yang sangat luar biasa dengan abang ini. Dan yang terakhir kami mau katakan, mari kita lanjutkan pelayanan yang sudah dikerjakan oleh pertua emeritus kita sehingga kita tidak larut dalam kedukaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat Firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang sosok Paulus yang totalitas menjalankan kehidupannya untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Walaupun pada saatnya dia harus meninggalkan dunia ini, dia tetap berpegang kepada iman. Karena dia percaya dengan iman itu, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dianugerahkan oleh hakim yang adil, Allah Bapa Surgawi, dan ini juga yang menjadi keyakinan kami. Bagi setiap kami yang berjuang bertahan di dalam iman, akan mendapatkan mahkota kehidupan, dan itu juga yang kami lihat dalam sosok pribadi hambamu. Penetua Emeritus kami, Bapak Bastanta Bangun, walaupun ada sakit penyakit, ada kelemahan-kelemahan tubuh, tidak menyurutkan hatinya, niatnya, hasratnya untuk melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia terus melayani Tuhan. Dan kami percaya iman yang kuat, iman yang tangguh itu akan Tuhan perhitungkan memberikan mahkota kehidupan kepadanya. Dan kami percaya sebagaimana janji firman Tuhan, bahwa kehidupan kekal surgawi akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dengan iman kami, kami percaya suatu saat kelak kami akan dipertemukan kembali di sorga yang baka. Bapak di surga biarlah teladan iman, nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh pertua emeritus kami. Baik kepada Nora kami, baik kepada kedua permain kami, dan juga adik-adiknya, turangnya, seninanya, biarlah semuanya itu boleh tumbuh dalam hidup kami, sehingga walaupun secara fisik, secara jasad, pertua emeritus kami tidak bersama-sama kami lagi, tetapi dia tetap hidup di dalam sanubari kami, semangatnya, cinta kasihnya, itu akan terus bergelora untuk membangun keutuhan keluarga yang saling mengasihi, yang saling menopang, yang saling melayani satu dengan yang lainnya, sehingga suasana surga itu akan kami dapatkan, walaupun pertua emiritus kami tidak bersama-sama kami lagi di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, curahkanlah urapan roh kudusmu, roh penghibur yang memberikan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami firmanmu ini, sehingga sungguh menjadi kekuatan bagi kami kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah roh kudus yang membimbing kami, sehingga apapun yang kami kerjakan pada saat ini, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan mendatangkan kesuka citaan bagi kami sekalian. Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, kami angkat doa permohonan kami. Amin perpulungan sircedate ras armora hati secara khusus kam kekelengen kami keluarga sinitadingken kemahan Tuhan pertua emeritus Bapak bastanta bangun terkhusus Nora sinekelingi kami ras anak-anak. Ijendra kami tedis mewakili piga-piga sektor Sibanci hadir bas beringinenda kuna pergegeh ibas kecedahan teta ibas mora ateta ibas itadingken, ibas kesirangan ta lewat peristiwa kematian bapak sini kelengi kita eme serayan Tuhan pertua emeritus tamar malam bergana memang ibas kesirangan ta ras bapanta, ras pertua henda. Mungkin saja turah penungkunan mengapa entah kenapa. Tapi sadahal teh kami kami man bandu nora ras anak-anak bagi ras keluarga krina kata dibata bagi si ituliskan ibas Mazmur 126 116, ayat 15 ikatakena ibas bahasa Indonesia berharga bagi Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya luar biasa firman si isekan Ibas Masmur 106 ayat 15 indah. Setiap orang yang dikasihinya berharga. engkai makai katakan berharga bagi setuh, Maka ketika dijadikan di bata manusia, isi pelabuhi sungkun di bata. Ibas sura surana guna nepa manusia. Sadape lalit isekan Tuhan penungkunan man kalak si tetapi Tuhan dibata memutuskan ibasara keputusan ibas dirina maka kena manusia si sentuduras tempasna alukata si debahan arkiteken dibatan jadikan manusia si sentuduras tempasna Emakana pemasmur ngatakan sah, meherga, meherga yakap di bata. Amin pe, manusia si itu pananda ibang ketina doni kematian. Nah, sebab keleng di bata, nandangi manusia si itu terlebih-lebih bagi sekatakan si tek bana. Jadi bagi peristiwa kelausan pertua emeritus ta labo isungkun kundi bata sekalak pe apakah ibuatna kesah kegeluhan sinube berkena entahlah tapi Tuhan sendiri si buat keputusan saat Tuhan itu yang dinyatakan man pertua emeritus ta la isepi sungkunna, bahkan yang paling dekat dengan pertua kita pe laisungkunna tetapi dia memutuskan inilah saatnya jadi bandu nora ras kerina keluarga raduras Erpalaskan kata di Dai berdasarkan firman Tuhan ini Inilah satu kekuatan penghiburan bagi kita sekalipun hambaNya pertua Emeritus telah meninggalkan kita. Kita telah berpisah lewat kematian dengan dia. Satu hal yang perlu kita catat bahwa kematian pertua kita sangat 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 berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan sendiri mengatakan berharga bagi Dia sudah tentu Tuhan mempermuliakan hambanya. Dan man krina, keluarga man jaminin, si tading kena bagi peman banta. jaminan si Tuhan man banta, ibas kesirangan ras kekelengan Bagi suratkan ibas kitab ulangan telupulusada ayat waluh nina. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Ini firman yang menjadi penguatan bagi kita semua. Man bandu keluarga sini tadi ke kekelengan tenda maka labo kentisik saja pe itading Tuhan kam labo pernah pelepas nakam terlebih lebih ibas menadingkan kemahna jadi tetaplah terpengendes man Tuhan tetaplah endesken kecederaan hati teman Tuhan gelahna, nora, ibas penadingken, pertuai meritusta, banci mengayomi, permen kami ninggu sekali sebab selama indah, tutur kami ras pertual marhum, kami resilih, bagaim tutur kami awalnya kami jumpa rasil henda kanjang trukna bagaim tutur kami lidalan nama maka kami resilih amin nape nora berusur bakti maka jadi kemamangan mantik man kalak sintrem tapi hanya kami ras pertua uh, tahu ketika kami ertutur janah khusus ibas bas kesempatan nenda man banu nora nerbinai pertuata bapa bapa bibei ginting we ana aku jam sepuluh lewat empat menit pagi-pagi naik maka aku buka ketekan dalam rangka persiapan bapa kebatin Ihara penindah aku lampas istirahat tidur kecil maka kudat. ketika kami saat teduh ras nora, kusingatkan lanelik kami kan silih karone ku isai nina silih bapak bastan taniku tangis nora memang malam harinya supaya langat kami beribadah kami bawa bas doa, bas sapat kami. Luar biasa bagi kami pertua tenda ras keluarga. Pelayanan na nangdangi kami. ibas situasi si hadapina sakit penakit sangat hadapina. Tapi dia mampu memperlihatkan pelayanannya, perhatiannya. Enam si kami Endah cigejapkan si Nora. Jadi si tuhuna Nora, Nora di rumah hati ikut tapi aku ngenda silam besar ketika kondisi kesehatan Nora. Ulah kemamangan tendu, uga makanan, si sada, aku tiris, bagaim situasinya. Titip Nora, makana ngerana kamkari berkata kata pergegeh menora rasman permenta bagi pemandiakan jadi endam kesempatan ku Bandung ngarap kami Tuhan si menopang kam Tuhan si menghiburkan kam Tuhan si memberikan kekuatan man bagi peman permain kami ras kina, keluarga terpuji Tuhan. Amin. Hmm. Enam kata ibas kami hari silih dia akan mewakili sektor galaksi. Hanya sektor galaksi PJJ lebih maka langkah bahan siras kita agenda. Uh, Perpelungan sini kelingi Tuhan, perpulungan sirca rate, eh uh, aku Uh, agak latih ku akan memberikan kata bas beringi eh, si senda kita kena bang enda nak aku tandai mulai tahun siapa yang aku tandai ikai uringin memangnya cukup kalau uh, si tutus uh, Bagi Petrus asa gundari adik karena pelayanan lah pernah tadi kena bahi bas seremon kurang pekon kondisi kesehatan na baik secara jum bagai pe baca dengan berjumpa, ia tetap tutus. eh uh, uga kajian dari waktu Retret pertua dia akan ke usahakan dalam kondisi kurang sehat. Pe. Jadi, anda ada pengalaman berharga hargaman bandu, keluarga khususnya, permen kami, Egi, Rastanta, memang selama lebih dah kami sampai tutus, jadi uga pertutus selama Enda kamu tetap melayani bas Tuhan bagai Peter lebih lebih man Nora man Kakak sabar Kak adik abang Enda memang cukup gigih adi bas pelayanan aku kutandai mulai tahun 11 aku ku bekasi Enda eh bagi kafe man Mandu Kakak kami dia akan Nande Morris Nande Beatrice kamu Kang Enda sebagai mengganti abang Enda Gelah baci Nora ras permen kami pe tetap sabar. Gelah tetap kaya pe kini dengan Tuhan. Entah bagian dari perah kami baik terus majaya, bas guru sekolah minggu, air ulah tama kita ukur ban situasi. Aku pe yang baik kata pendeta ndai ban dah baru dengan Pak Sin lebih lampas aku tunduh jam sepuluh mau aku pagi pagi sengat aku wa rima bas wa grup ta jadi air ulah kita ukur dulu ban situasinya. Jadi sabar adi soal kematian memang kita sekarang kini terkena si bapa dah hendu enda jembatan emas ini. Cuma lah terima kita di Pak Sigundari. Gundari. Kamu gua nindulang lah mengalami sa adi secara pribadi aku nade bapa lah nebolit. Eh, maka dah hendu ya sabar kita lihat rencana turlin untuk kamu keluarga bangun merawat gana. Jadi aku pe kami pe mewakili bas sektor Zaya bagian jatuh belasan kami. Bujur. perpulungan si Cedate, mankam keluarga besar bangun mergana raskrina sangkep guloh bangun mergana nora bagi rasa anak-anak bagi p dia akan nandi betris nandi morin ya kami R11 ibas gelar uh, keluarga Andu sektor Mas Naganari. Uh, kami turut berduka cita Ibas Kelausen Pertua Emeritus Tenda. Adi idah kami Kai Singo Ilakukan Keluarga keluarga gue melakukan si terbaik, man pertua emeritus Dr tapi bagaimana tidak akan dibata membantah bahwa ia harus nadingkan kita, tak kami bahwa keluarga B Ngo enda eh, berpengharapan mandibata, janah ngo sisrahkan kerina mandibata, ia ngo ras dibata. Enda kami keluarga penggo siap ibas berberkat pertua emeritus tenda sinadingkan kita serasa lalap. Jadi mankam keluarga bagi pe ras anak-anak kerina rela kita ibas klausen orang tua tenda jannah ulah kita putus asa tetap kam er man Tuhan berpengharapan man Tuhan sebab tek kita bahwa kematian enda labo kita ampuna kematian enda di batas yang e maka KIP singgo go silakukan man pertua emeritus tenda endang go rancangan di di tengah-tengah keluarga bangun mergana. Bagai mengencah sitik si banci pesekan kami man kam, uh, keluarga kerina terlebuhlah kita man Tuhan berserulah kita man Tuhan maka Tuhan memberikan kami kekuatan membantah jannah ia kari mengajari kita arkitekin klausen orang tua di tengah-tengah jauh tenda bagi mengenca bas kami keluarga Ndusi sektor mas Naganari nari jana hartoto kami Tuhan simasu masuk kita Tuhan si semua masu, masu krina keluarga ras, bujur juah man Nih dia kan. Ya bujur betul. Ya sekali nari kami ibas tiga piga sektor khusus man bandu keluarga ulama mang atendu uga maka bagai ngenca Berikutkan situasi ras kondisi ngenda. Lid piga piga perpuluh ngenta. Mungkin sekali reh sebab ngau sempat ilakaukan jadwal PJJ sekalian. Jadi Halo, minum maaf kami, perbanlah kami entrem mewakili sektor-sektor. Adi bagi biasa nasi bagi dua ngerana sektor-sektor di, luar, di luar tuan rumah. Enda perban situasi dan kondisi, enda kami Krina mewakili. Jadi kami mewakili tiga-tiga sektor enda ikatakan kami bujur. Bacika kita kuingan Ya. Baci. Ya, uh, sebelum kami kembali ke uh, meninggalkan ruangan ini, hati kami nahkan sada pujin, uh, puji-pujian uh, rohani membandu keluarga kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku,